saya percaya orang yang buat benda baik dia tak akan mengeluh, dia tak akan cungkit. Niat dia satu, dia nak ajak orang untuk buat benda yang sama. Apapun dosa dan pahala bagi orang yang riak atau ikhlas, bukan urusan manusia, bukan urusan netizen, tetapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Al-fatru fi as-sabhi fi as-sabhi al-ghada'u fi adh-dhuhri fi adh-dhuhri. Untuk soalan ni saya nak tanya, apakah hukum kalau kita tunjuk benda baik yang kita buat? Contohnya kita buat video atau bergambar masa kita sedekah atau bantu orang. Sebab ada yang cakap perbuatan ni tak elok sebab menunjuk riak. Bila dia buat macam tu, dia buka aib orang yang dibantu tu. Ada setengah pula cakap elok je perbuatan tu sebab dia galakkan orang lain untuk berbuat baik. Sebenarnya dua-dua tu betul. Yang pertama, secara asas sedekah ni perlu disembunyikan. Sebab tu Nabi sebut tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Bermaksud setiap sedekah yang kita buat mestilah ada nilai ikhlas. Dan ikhlas ni bukan siapa-siapa boleh judge. Hanya Allah sahaja yang mengetahui ikhlas yang duduk dalam hati manusia. Yang kedua, sedekah yang kita buat secara terang-terangan, bantuan dan sumbangan yang kita buat secara jelas, adakah bantuan itu disebabkan kita nak tunjuk yang kita ni riak ataupun kita nak tunjukkan kita ni takabur, maka itu berdosa. Tetapi kalau kita tunjukkan seperti mana Al-Quran sebut, kamu tunjukkan sedekah itu lebih baik bagi kamu. Sebab kenapa Al-Quran kata lebih baik? Sebab ramai orang akan terinspirasi dan ada motivasi dan ada semangat untuk melakukan kebaikan yang sama. Tapi mengikut jugalah perbuatan yang apa. Jangan pula perbuatan contohlah kita semayang, tengah semayang tu kita pasang drone depan kita tu. Kan? Nak nampak rukuk kita, nak nampak sujud, tak payahlah. Itu memang orang tahu orang semayang. Jadi kedua-dua ni sangat-sangat dibenarkan. Sangat-sangat dibolehkan. Cuma bagi kedua-dua ni, kata Allah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha azam. Kata-kata yang baik, kata-kata yang mendamaikan, kata-kata yang membawa kepada kebaikan, itu lebih kamu utamakan berbanding daripada sedekah-sedekah yang diikuti dengan ungkit-ungkitan, mengeluh dan sebagainya. Sebab itu, saya percaya orang yang buat benda baik, dia tak akan mengeluh, dia tak akan ungkit-ungkit. Niat dia satu je, dia nak ajak orang untuk buat benda yang sama, untuk sumbang dengan saluran yang sama. InsyaAllah itulah yang kita kena faham. So, nilai positif dalam kita memberi kebaikan ni yang kita nak timbulkan dalam minda masyarakat kita. Betul, sebab saya ada baca kan, Ustaz, orang kata kita boleh tegur benda yang zahir, benda yang kita nampak kita boleh tegur. Dalam satu kalimat, nahnu nahkum bizawahir, kita menghukum sesuatu benda yang zahir, yang nampak. Wallahu yatawalla bisara'ir, Allah dia menghukum benda yang tak nampak. Jadi itu kaedah yang Nabi ajar pada kita. Apapun dosa dan pahala bagi orang yang riak ataupun ikhlas, bukan urusan manusia, bukan urusan netizen, tetapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Soalan seterusnya pasal Rohingya ni. Sebagai umat Islam, apakah tanggungjawab kita kepada bangsa Rohingya ni? Sebab ada yang kata yang diorang ni tak patut dibantu sebab kurang ajar dan ada menimbulkan isu-isu yang kurang senang kepada rakyat tempatan kita ni. Macam mana tu Ustaz? Sebab ada orang macam, oh sebab dia sedara Islam tapi perangai dia macam ni pula. So macam mana tu? Apa tanggungjawab kita kepada bangsa Rohingya ni? Secara asas, tanggungjawab kita bersama dengan umat manusia apa dia? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ini Allah Ta'ala ajar, kita tak boleh nak tolak. Sesungguhnya orang beriman dengan orang beriman yang lain, kita antara orang Islam adalah bersaudara. Dan kamu mesti memperbaiki persaudaraan antara satu sama lain. Kalau dalam dirinya ada syahadah, ada akidah Islam, maka kita semua saudara, adik-beradik, sedarah sedaging. Cuma, isu melibatkan Rohingya ni isu yang kita kena tafsirkan dan juga selesaikan dengan bijaksana. Dan dia tak boleh dibincangkan secara awam. Kita ni setakat boleh keluarkan pandangan. Mungkin di situ, orang-orang Rohingya ni kita dah berikan sedikit perlindungan. Bagi perlindungan di tempat kita, dah bagi kerja. Cuma ada beberapa sifat-sifat yang mungkin tak kena dengan budaya kita. Ialah orangnya lain, bangsanya lain, takkan boleh sama dengan budaya kita, betul tak? Jadi bagaimana kita nak pastikan mereka ni berada dalam rukun dan budaya yang sebenar yang diamalkan oleh orang Malaysia? Kalau boleh, bukan sekadar kita bagi bantuan berbentuk material, kita bagi bantuan berbentuk kursus
dia kena ikut apa sahaja bentuk pendidikan yang kita ajarkan. Cara nak berinteraksi, cara untuk berniaga dan juga cara untuk hidup di dalam negara berbilang kaum seperti ini. Kita tak boleh menjual agama saja kerana agama kita bantu. Tetapi kita takut nanti dia juga boleh merosakkan imej dan nama agama Islam itu sendiri. Dan kalau dia nak minta hak sama rata dan sebagainya, sudah tentu benda itu tak perlu kita nak risaukan sebab tidak diterima dalam perlembagaan persekutuan kita. Jadi kita nak risau apa? Sebab kita berpegang pada perlembagaan kita. Cuma yang boleh kita buat dan usahakan adalah bantu dengan ilmu, pelihara dan lindungi mereka. Janganlah kita hina sehina-hinanya. Yang nakal, yang problem, kita tangkap, kita didik, kita bagikan hukuman sewajar, yang baik, yang okey, yang mengikut saluran yang baik. Kita bantu mereka dengan cara sebaik. Wallahualam.